Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Panasan TV. Hari ini tanggal 10 Juli 2021, malam minggu, teman-teman. Kita akan jalan-jalan di Colomadu dan sekitarnya. Apakah ada penyekatan atau tidak di malam hari ini? Di malam PPKM darurat, teman-teman. Ini adalah Pulau Sari, teman-teman. Ada pom bensin baru. Ini kita ada di Jalan Adi Sumarmo Solo. Dari Bandara Adi Sumarmo kita lewat ke selatan. Memang agak gelap, teman-teman. Cahaya kurang di jalan ini. Kita nanti akan menyusuri jalan di sekitar Colomadu. Apakah di Colomadu sampai di sekitarnya itu ada penyekatan atau tidak? Masih di Jalan Adi Sumarmo Solo, teman-teman. Di Colomadu tepatnya. Sudah tutup semua kanan kiri. Nggak ada yang jualan, teman-teman. Oke, kita sudah di pertigaan Colomadu. Kalau ke timur, ke Nusukan. Nah, ini toko Jasmine masih buka, teman-teman. Bangjo Colomadu. Pusatnya perekonomian di Colomadu. Di sebelah kanan adalah Pasar Colomadu. Di sebelah kiri ini banyak pertokoan, tapi sebagian tutup, teman-teman. Ini jam 7:30 malam. Iya, tutup, teman-teman. Tutup dan tutup, teman-teman. Biasanya di sekitar kanan kiri itu banyak kuliner, tapi malam hari ini tutup. Biasanya kalau di depan situ, di depan museum The Colomadu, banyak yang jualan, tapi saat ini tidak ada yang jualan. Adanya pos polisi, teman-teman. Pak polisi, selamat bertugas. Suasana hening, teman-teman. Tidak seperti biasanya. Jam 8 seperti jam 11 malam. Padahal ini malam minggu loh, teman-teman. Ini warung juga tutup. Nasi Padang juga tutup. Indomaret Colomadu juga tutup, teman-teman. Ini biasanya buka, tapi ini tutup. Karena peraturan di Karanganyar, jam 5 harus tutup. Pom bensin masih buka. Perlahan-lahan kita menyusuri jalan Adi Sucipto, teman-teman. Jadi Colomadu itu ke timur. Nanti kita mencoba lewat Makuto atau Gapura batas kota, teman-teman. Sepi, kanan kiri nggak ada yang jualan, teman-teman. Sepi dan sepi. Sepi, teman-teman. Tukang tambal ban masih buka. Sepi, teman-teman. Ini tiada kata lain. Sepi.
Ya, tetap kita harus bersabar, teman-teman, mematuhi peraturan pemerintah. Kalaupun kita jajan, jangan sampai dimakan di tempat, dibawa pulang, teman-teman. Biasanya di kanan itu ada Alfamart, dan di kiri itu ada Indomaret, tapi ini tutup, teman-teman. Bahkan kaki lima pun tutup, angkringan juga tutup, teman-teman. Malam minggu sepi. Ini kita masih di Jalan Adi Sucipto, teman-teman. Masih menyusuri jalan ini. Yang biasanya di sini ada Alfamidi, teman-teman, tutup. Itu tinggal lampunya doang. Apotek. Apotek buka, teman-teman. Emang aturannya malah apotek dianjurkan 24 jam. Ini di Karanganyar, besok di Boyolali semua libur. Semua kegiatan apapun libur, teman-teman. Indomaret, Alfamart, mall juga libur besok. Kalau entah di Karanganyar besok libur atau tidak, kita belum tahu. Ini pom bensin buka, teman-teman. Buka bugi. Terus ini yang biasanya lor in, ini ada di depan taman itu ada angkringan, angkringan modern juga tutup, teman-teman. Javanir juga tutup sudah. Masih sepi ini daerah Bluluan, teman-teman, masih masuk Karanganyar. Jadi Colomadu itu memang terpisah dari Karanganyar. Bisa dikatakan Colomadu itu adalah pulaunya Karanganyar. Dapur Solo, Hotel Narita, Editorium, keren banget editoriumnya. Coba nanti kita memasuki wilayah Solo, teman-teman. Apakah ada penyekatan dari Karanganyar ini, dari Colomadu ini?
Kalau ada penyekatan ya kita terpaksa balik, teman-teman. Ini sudah di Gapura. Oh, ada penyekatan, teman-teman. Oke. Memang ada Pak Polisi banyak banget di situ. Tapi mencoba kita lurus terus. Oke, selamat malam Pak Polisi. Oh, untuk mobil akan diperiksa, teman-teman. Ternyata untuk mobil diperiksa. Tadi luar kota apa ora, Bu, mobilnya? Plate apa? Plate mobil mau apa? B, oh ya. Plat B itu dihentikan, teman-teman. Tenanan lho, plat B tenanan lho ya. Oh. Tapi mobil dihentikan, teman-teman. Entah plat A atau B, kita tidak melihat. Itu ada angkringan, tapi tidak ada yang duduk, teman-teman. Harus dibawa pulang. Oke, nanti kita ke Jajar. Apakah di Jajar ada penyekatan, teman-teman? Jalan Adi Sucipto terang, ya kan? Lampunya di tengah. Oke, ini kita memasuki wilayah Solo, teman-teman. Perbatasan tadi adalah di Gapura tadi. Tapi kita akan kiri aja. Kita ragu, teman-teman. Yang jelas kita ragu kalau mau ke Solo. Daripada ada apa-apanya, mending ya kita ke kiri aja. Oke, nggak ada, teman-teman, nggak ada penyekatan di Jajar ini, Bang Jun Jajar ini. Tapi kita ambil kiri aja, teman-teman. Ada hek. Ini kita ada di Jajar, teman-teman. Masuk wilayah Karanganyar. Wow, rame banget nih. Iya. Sepi, teman-teman. Sepi. Biasanya di sini Indomaret buka, tapi ini nggak buka, jadi sepi. Ya, ini Indomaretnya, teman-teman. Alfamart juga tutup. Alfamart, teman-teman, tutup.
kanan kiri ini adalah pertokoan, semuanya hampir tutup teman-teman. Kita ambil kanan, kita ke Pakel teman-teman. Ini Alfamart juga tutup teman-teman. Kita masuk gang di wilayah Jajar teman-teman. Sepi. Waduh. Sini juga sepi teman-teman. Emang aktivitas kegiatan apapun berkurang setelah 8 jam setelah jam 5 sore. Kalau di Boyolali itu Senin sampai Sabtu itu Indomaret buka jam 6 sampai jam 8 malam, tetapi kalau di Karanganyar itu jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi ada pembatasan. Ini Indomaret Pakel teman-teman. Tutup juga. Oke. Kita ada di Jalan Pakel ini teman-teman. Tutup semua. Di sini ada Indomaret. Ini Indomaret, teman-teman. Tutup kan? Oh, tutup. Di depan nanti ada Alfamart juga tutup. Itu memang sudah resiko dan aturan. Ini judulnya tutup dan tutup ini teman-teman. Sepi. Ini Alfamartnya teman-teman. Ya kan? Tutup. Tutup. Ke rumah makan tutup teman-teman.
Oke, ini kita sudah sampai di batas kota, teman-teman. Oke, pas hijau kita ke kiri aja, teman-teman. Ke kiri. Dan ini adalah batas kota. Kalau maju sedikit nanti kita sampai di pintu masuk tol, teman-teman. Nah, ini pintu masuk tol. Indomaretnya tutup. Apotek Hanesa buka, teman-teman. Apotek, aduh, toko tutup semua. Aduh, jalan sepi. Pom bensin, teman-teman, masih buka. Alfamart juga tutup. Kita ambil kiri, teman-teman. Kita akan lewat embarkasi nanti. Embarkasi Donu Hutan. Ini masih masuk wilayah Karanganyar, teman-teman. Perbatasannya nanti adalah sungai. Ada ambulan. Dengaran rawing wing 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 wing. Ini Indomaret juga tutup. Masih di wilayah Karanganyar, teman-teman. Colomadu tepatnya ini. Klodran. Bagian masih buka, terutama rental pun toko HP. Nah, ini teman-teman, perbatasannya adalah ini. Selamat tinggal Colomadu. Kita masuk Boyolali, teman-teman. Nah, ini adalah daerah sawahan. Ini kanan kiri adalah pusat perekonomian di sawahan, Pasar Gagan. Budi Langgeng juga sudah tutup. Indomaret biasanya tutup sampai jam 8, teman-teman. Ini sudah jam 8 lebih juga sudah tutup, teman-teman. Oh, baru saja tutup. Emang di sini daerahnya sangat ramai, teman-teman, walaupun malam. Indomaret itu biasanya 24 jam. Tapi karena ada aturan sampai jam 8 malam. Besok hari Minggu tutup karena
masuk wilayah Boyolali, teman-teman. Nah, ini sel masih buka. Bakso 5.000. Wah, mantap. Surya. Ini masih buka. Jam 8. Penerangan cukup lumayan, teman-teman. Prokes tetap harus kita jalankan dimanapun. Cuci tangan, maskernya harus double. Nah, itu sangat penting. Hand sanitizer itu juga harus bawa, teman-teman. Ini masih di daerah sawahan, teman-teman. Donaudan ya, masuk Donaudan ini. Dan nanti kita akan lewat Donaudan, teman-teman. Jalan berkelok. Oh, ini biasanya hiknya juga sampai malam. Tapi sudah tutup, teman-teman. Anak kecil harus dijaga apabila ada di pinggir jalan anak kecil, teman-teman, karena biasanya kadang lari sendiri gitu loh. Sepi dan sepi. Ini malam tidak PPKM saja sepi, apalagi PPKM di daerah sini. Waduh, sepi, teman-teman. Bina Mandiri Sentausa. Jogotongo, teman-teman, sekarang kan ada program Jogotongo, artinya ya bisa diartikan sendirilah. Paling tidak apabila ada orang asing yang masuk ke lingkungan kita, kita tanyai dan sebagainya. Atau mungkin ada yang sakit tetangganya, kita harus menjaganya, memberikan makanan dan sebagainya. Oke, teman-teman, kita ke kanan. Kita mau ke embarkasi. Malam Minggu. Antara malam Minggu dan penyekatan. Kantor KUA. KUA ngemplak, teman-teman. Tutup juga.
pelan-pelan saja lewat sini teman-teman. Ini tempat karantina yang terkena COVID teman-teman, di sini, di embarkasi ini. Ini masih buka teman-teman, tapi ya sepi. Biasanya kalau siang banyak yang olahraga di sini teman-teman. Oke. Ini timurnya embarkasi. Kita akan lewat depannya embarkasi seperti apa teman-teman. Malam hari ini, malam Minggu, sekitar jam 8 lebih ini ya. Ini teman-teman embarkasi di malam Minggu, masih banyak orang yang berkumpul ya. Suasananya seperti ini teman-teman embarkasi. Oke teman-teman, inilah suasana malam Minggu di embarkasi jam 8-an ini teman-teman. Alfamart juga tutup teman-teman, Roket tutup juga. Oke teman-teman, kita lewat di Bal saja, jalannya yang lebih bagus. Tuh, Indomaret masih buka i. Lampu netok itu. Oh, ini teman-teman toko buah. Rame ya. Aduh. Lampu, Bu. Aduh, dalane elek. Waduh, jalan elek teman-teman. Aduh. Alfamart tutup. Oke, kita ke kiri dan kita menuju ke Bandara Adi Sumarmo Solo. Yang ujung-ujungnya adalah pulang teman-teman. Bahagia. Kok belum tutup jam 8 lebih. Ini masuk Wangkis teman-teman, di Bal. Kecepatan lumayan tinggi teman-teman. Kanan kiri sepi. Kalau daerah sini memang siang pun sepi teman-teman. Maksudnya kanan kiri nggak ada yang jual makanan atau apa, itu memang nggak ada.
ditutup kampungnya teman-teman. Waduh, lampuku. Woi, anak esopo ngaget-ngageti wong ah. Kaget loh bang samu. Mbak E sendirian Yowani loh lewat gini. Penerangannya kurang bagus teman-teman daerah ini. Banyak yang mati. Iya kan mati. Lampu dekatnya mati. Padahal baru diganti nih. Penerangannya kurang bagus teman-teman. Tidak. Hanya ada satu tadi yang hidup. Kalau sebelah utara itu jalannya kurang bagus, kudu hati-hati. Sama di sini juga kurang bagus. Oke, ini masuk sinton teman-teman. Ada penerangannya sinton. Ngesel. Sinden teman-teman. Tempatnya Mas Suparjo Kenang. Ini juga nggak ada penerangannya. Aduh. Bakso. Awas. Aduh. Tempatnya Pak Tentara latihan teman-teman. Lor bandara, utara bandara. Aduh. Ini pesawat raketa nek malam. Enggak ada lampunya, teman-teman. Wih. Oke teman-teman, memasuki Bandara Adi Sumarmo Solo. Yang sehari itu kadang hanya 1-2 penerbangan. Merasa jauh teman-teman. Nah ini Padang. Terang teman-teman. Lampu penerangannya juga oke.